tengah. Semoga hari ini kita tetap diberkati, kita tetap dijauhkan dari segala cobaan apapun yang tidak kita inginkan. Amin. Majajah horas buat kita semua sahabat di tengah. Apa kabar hari ini? Semoga semuanya sehat-sehat dan tetap semangat menjalani hari-hari kita ya. Di tengah dan Pak Tengah mau buat apa? Kloset mertua ya. Jadi kita mau langsung ini. Tadi ini perabotan ini yang kita angkati, mau diangkati mertua ini ke lemari. Kata Pak Tengah jangan dulu, biarlah biar bergerak otot-ototnya ini. Udah hampir sebulan tidak bergerak otot-ototnya. Bukan hampir, sudah ada sebulan ya. Udah pernah senang kuningan ya kan. Kata mertua biar berkeringat katanya. Karena udah berapa minggu cuman istirahat dia. Bukan istirahat, tidak mampu ngapa-ngapain ini. Memang sudah sangat bersyukur, sudah agak lebih sehat ya. Jadi mertua mau apa beres-beres lah, padahal sebetulnya dibereskan pun akan berantakan lagi karena dapur belum siap ya. Jadi di tengah dan Pak Tengah mau langsung gerak mau bikin klosetnya, biar kasihan juga ya kesana kemari dia, kasihan udah tua. Kalau siang ya tidak masalah, tapi kalau malam-malam kasihan juga ya. Biar cepat siap. Sahabat di tengah ya, ini lebih capek daripada bikin baru. Kalau ngerehab ini ya, kalau ngerehab bongkar dulu pasang lagi, banyak resikonya. Iya, ini yang sudah. Kalau merusak cepat ku bikin, rusak ini enggak perlu sekolah. Hanya perlu keberanian aja dan tenaga. Dasar Pak Tengah ya, cempedak tengah jalan. Terus kita ya, sampai tengah ini aja. Pak Tengah. Oh, bentar lagi dah, siap hancur. Ini itu kedepan aja. Soalnya habis mau jangan hancurkan, harus ada tengah. Kalau mau yang dihancurkan, kalau hati yang mau dihancurkan. Gampang, ini maju, apa, isis. Mama ya, kalau enggak pun dirapikan ini udah pecah ini ya. Udah bisa masuk tangan ke dalam. Terus kalau hujan pun lemarinya basah. Bisa pula nanti dia mau BAB tumbanginya kan. Bahaya. Ini hancurkan daripada bahaya. Yalah, makan siang dulu. Oke. Mana teman? Ini harus kita robohkan ya sama di tengah. Karena ini mau dibuat nanti kamar mandi ya. Ini mau dirobohkan Pak Tengah dengan Abang, tapi kita angkat dulu barang-barangnya ya. Ini juga harus diangkat. Oh iya. <yeah. laughs> Mulai hujan ya, sama kita mulai keras hujan. Terus. Walaupun hujan mereka tetap kerja, padahal deras hujan ini ya.
Mbak, kamar mandi. Oke, ini Bi Tengah bikin kopi buat mereka ya. Mereka bertiga karena pas tengah hari tadi kela kita ya, keponakan kita balik dari kebun langsung bantu juga dia. Padahal ini sudah hujan ya. Eh, kopi deh ngodong. Oke, sudah rusak semua ya. Sudah talang. Gua kirim apa? Oh, kalau sudah jangan merusak, cepat bolonya baru bisa masuk angin. Ini gantian ya, tadi Pak Tengah ini. Ini menantu kita lagi ya, gantian Bapak C saya. Lihat Pak Tengah ha. So dia yang paling capek padahal dia bagian merusak. Kalau ini Bapak Cik saya setepu, kalau di Pulau Jawa setepu. kalau di Pulau Jawa dia enggak ular sawo. Setepu. Ular sawo. Pak Tengah angkat pasirnya ya. Lu ngekak di sekalian di sini? Di tengah tanya apakah siap kita bikin kulisnya ini? Harus siap katanya. Karena sikit kita di sini aja ya, gara-gara banyak. Sisanya di sana. Tengoklah sahabat di tengah. Padahal baru ini yang paling sehat dia ya. Sudah tidak bisa diam, sudah berkegiatan. Aku keringat nih. Dia katanya cari keringat. Oke, kita mulai ya sahabat di tengah. Terlalu tinggi katanya, terlalu tinggi katanya, rendah sedikit lagi katanya. Dia jadi mandor kita di sini. Oh.
kami lau seretong. Kita tadi nak masak teh, baru siap masak nasi, pasir lagi dah. Lah ini dikena tukang. Sampai di tengah, jadi sampai di sini dulu kegiatan kita hari ini. Terima kasih sudah mengikuti di tengah dan di tengah. Tetap dukung kita ya. Banyak tetap nikmati, jalani hidup dan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita. Tetap bersyukur dalam segala hal. Dan jangan pernah membandingkan hidup kita dengan orang lain, karena itu hanya akan membuat kita semakin terpuruk. Tetap semangat menjalani hari-hari kita. Salam satu hati, maju-maju. Sampai jumpa, sampai di tengah.